pindah ke Airbnb dan kalian harus lihat tangganya. Dan kita naiknya kayak bloknya kayak gini, jadi kayak vintage banget. Be? Iya. Get boy ya? Iya, tapi kan aku berat. I wanna try at least. How? This is our room. If you haven't been here, Valsala and Soharia, and you feel hungry, maybe for lunch. Sekarang kita di base, kita mau ke the mall. Mall kayak mall gitu yang isinya branded, branded. Pakai isinya branded terus. Tapi ini kayak factory outlet, jadi harganya kayak cuma 10 juta. Tapi harganya kayak cuma 20% dari harga yang biasa gitu. Jadi semoga kita gak kalap. Kalau kalap biar Bebe aja yang bayar. Aku hanya menikmati aja. Kita naik bis itu kayak bis singkat namanya The Mall Bus. The Mall Bus. Pokoknya bis yang itu The Mall ya. Harga tiketnya kayak PP tuh kayak PP. PP kayak berapa tadi? 26 euro. 26 euro. Kita 300 ribu. Jadi tokonya berjejer. Tuh ada Balenciaga, ada Valentino, Tom Ford, ada Sergio Rossi, ada Burberry. Jadi kita tinggal kayak masuk ke tokonya gitu. Tuh aku lihat kayak sepatu Tots gitu harganya cuma 2 jutaan gitu deh. Kita udah check out dari Airbnb dan mau ke stasiun lagi buat pindah ke Milan. Jadi kita jalan kaki. Jalannya cuma 10 menit sih, ini dekat. Hey, kita sampai di Milan. Negaranya, daerahnya lebih fashionista gitu. Jadi, orangnya lebih bergaya-gaya dibanding di Florence. Kita di Milan, rumahnya kecil, compact gitu, tapi lucu banget. Kalau naik ke atas, langsung ada kasurnya. Di San Siro Stadium, stadionnya apa sih ini? AC Milan sama Inter Milan ya? Dan ini si Bebe dari tadi udah galau aja nih, takut gak bisa masuk. Jadi ini kita kayak naik subway terus turun di San Siro Stadium. Rasanya Bapak Epret? Gimana rasanya? Mayan doang, balik aja yuk pulang ke rumah. Makan domi. How? Ya, bisa. Aji. Kayak Gelora Bung Karno. Dia mah happy-happy aja. Untung kita udah pakai sunscreen. Sekarang mau nyari jalan masuknya, gak tau dimana. Orang itu 15 euro, ini berdua tadi aku 30. Dan ini stadionnya.
Eh kok Inter sini AC ya? AC Milan, maaf. Maaf. Nah ini nih, Inter Milan nih. Ini lebih monokrom ceritanya. Hah? Videoin kamu. Jadi hari ini kita ketemu sama orang yang kerja di stadion dan datang orang Indonesia, Bu. Namanya Margaret yang di belakang. Yang pakai baju kuning itu orang Indonesia ternyata. Jadi kita difotoin. Sekarang kita mau foto sama Piala Liga Champions yang gede banget itu. Ini Plaza Duomo, kayak mall gitu. Bagus banget. Kamu dengar? Halo. Hai, Nayla. Hai. Eh, kita berapa kali ketemu loh? Udah kenal belum sih? Halo. Belanja. Ya, jadi sekarang kita mau apa nih, Koi? Kita itinerary apa hari ini? Hari ini kita mau ke Duomo. Kita mau jadi personal stylist-nya Icil. Personal buyer. Yang bayar siapa? Yang bayar Eva. Oke. Okay. Habis itu kita mau piknik di taman. Tasya. Oke. Oke. Di pemotretan di sini bersama dengan tuan rumah dan fotografer dadakan as always, Epoy. Berapa mbak? Bayarnya mbak kalau mau difoto sama mbak? Satu tas Celine aja. Kok lebih ke kiri lagi mukanya? Epoy, sang pengarah gaya. Agak ditahanin, oke. Lihat hasilnya di sini. Coba lihat ibu. Wow, amazing. Gambarnya berubah menjadi lukisan cat air. Mau cari makan dulu sis. Ini restoran yang kita mau makan, namanya apa nih? Ristorante Andri. Ini ikan beneran atau palsu? Menurut gue palsu. Oh beneran. Namanya Frogception. Semuanya kampungan. Ini kayak ada. Kita sekarang mau piknik di belakang kastil ini. Ini kastil apa ya? Kastil besar. Oh ini. Yay! Ini adalah treasure. Speech-nya dulu, berterima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Ibu CK yang sudah memberikan saya 3 biji seperangkat. Seperangkat Indomie. Gratis. Punya lumayan banyak nih. Sari ada banana, berry, ada Pringles, ada keripik lumba-lumba. Import dari Surabaya. Ini ada Epo yang selalu sehat. Ya, fotonya sih bakalan ladure doang. Padahal ada banyak banget. Ada ladure yang mau dijembrekin buat difoto. Makanan sehat, gula ya. Ada apa nih? Banana nektar, gua kagak tahu nih apaan. Terus ada wine. Halo Ansel, Trida. Ini ada Ansel dan Trida yang baru mendapatkan seperangkat Indo. Katain gue, sekarang dia kesiram. Dia kesiram. Nangis loh. Thank you loh Ayla. Thank you loh Ayla udah nyiram Epoy. Alhamdulillah. Lucu banget. Gue nangis.